Mau ke Bogor 3 orang. Tiga orang. Satu orangnya 14.000. Kasih. Mahal juga ya? Deposit. Deposit. Deposit kartu. Oh. Deh. Hah, di mana? I choose here. Sebenarnya ini pertama kali gue naik kereta di Indonesia. Wow. Terakhir kali ke Bogor tuh waktu gue main Jungle Land tahun lalu kayaknya deh. Terus nanti siapa yang traktir? Bams, kita siapa yang traktir? Iseng mau gak iseng? Main sesuatu. Kalau gue kalah, gue yang traktir. Tapi kalau gue menang, kalian bayar sendiri makannya. Main apa? Gak tau. Gue duduk di sebelah situ. Seberang-seberangan. Ayo. Lego. Sorry, boleh ganggu gak? Kenalan dulu deh. Iya. Siapa? Lu pernah main sambung cerita gak? Enggak. Sambung cerita tuh kayak gue cuma kasih lo 3 kata, lo harus nyambungin 3 kata itu keseluruhannya jadi kayak suatu cerita gitu. Misalnya tadi pagi gue, lo nyambungin 3 kata, mau nggak? Mau nggak. Banyak yang tidur. Cewek boleh nggak? Halo, sorry boleh ganggu enggak? Jadi aku lagi taruhan gitu sama dia. Tunggu, sebelumnya siapa namanya? Siapa? Ria. Ria. Ih, nama kita sama. Bagaimana bisa begitu? Jadi kita sambung cerita. Jadi aku 3 kata, kamu 3 kata. Misalnya gini, kemarin malam gue, nanti kamu sambungin ceritanya, terserah kamu pergi sama mantan. Terus nanti aku sambungin lagi. Terus dia cerita, kamu sambung lagi 3 kata lagi. Aku atau kamu duluan? Aku duluan ya. Oke. Okay. Semalam mimpi mantan. Ceritanya gimana, Kak? Dia minta balikan. Kakak kangen ya? Kangen ya? Kakak kangen ya? Enggak, tapi masa? Kenapa bisa mimpi? Ya, kayaknya gue menang, gue ditraktir. Mas. Dua. Kalah. Gue ditraktir. Gue gak terima kalah, kayaknya mau sama Bambam deh. Lu buka dong ini. Gue boleh ngasih bocoran dong ke Bambam. Eh lu gak boleh juga dong, masa 2-1? Kalau mau menang sekali lagi, gue berdua Bambam. Ya udah oke, 2-1. Lu deh, lu dulu deh mulai. Kemarin, dinosaurus berenang. Tapi, dimakan bebek. Bebeknya digoreng abang. Terus, gue beli. Tapi harganya selangit. Kan, gue banyak. Tapi, Dennis... Eh, banyak apaan? Masa tapi? Oh, lanjut belakangnya? Iya dong. Oh, belakangnya. Kan cerita. Enggak tadi. Tabungan di bank. Menipis. Di sana, gue dirampok. Satu. Sama begal. Baru dua. Sama begal ganteng. Anehnya, gue suka. Tapi, dia jahat. Cuma, cinta enggak. Melihat karakter dia. Makanya orang bilang jangan percaya cinta. Percaya cinta mana? Tapi cinta itu kadang membuat bingung. Makanya gue suka sama bebek yang digoreng. Curut bilang katanya. Wek wek wek. Wek 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 3. Udah bebas ya curut mau ngomong apaan artinya dah. Wek wek wek. Kalau enggak ada jawaban bahasa curut dikeluarin. Nyampe-nyampe keluar stasiun, masa ada yang rame-rame gitu? Kayaknya enak deh. Katanya mau traktir. Iya, yang ini gratis lah, dibeliin dulu. Lu mau? Mau. Lu mau, Bang? Mau dong, kacang. Wah, panas! Can! Enak banget. Sumpah? Kayak
roti canai gitu loh. Iya, abangnya tadi bilang kayak roti canai. Wah. Langsung salting gitu pulangnya. Bye pak. Gue kan gak pernah minum bir ya. Sekarang sih kayaknya pengen minum bir nih biar seger. Tadah. Pak. Ya juga lu ah. Kaget loh bapak. Ini kenapa bir kocok ya pak? Cheers. Nis, banyak banget makanannya, Nis. Gue pusing mau makan apa. Kalau lagi ada di sekitar yang makanan semua, ada baiknya kayaknya lihat dulu, muter, baru memutuskan mau makan apa. Sama ini kesukaan gue, kue ape. Mau coba ini dulu deh. Ini asli enak banget. Aku tuh cuma pesen kikil, paru, perkedel, sama daging. Cuma kalau mau makan di sini siap-siap aja bawa uang lebih. Soalnya satuannya gitu 10 ribuan, mahal banget ya. Cuma kuah dan sambelnya juara banget sih ini. Paru, dan... Kita di Jakarta ada ini gak sih? Ada, pasti ada. Sambelnya enak sih. Bapak kalau usus-usus gitu ada nggak sih pak? Sound. Apa namanya? Sound. Bukannya dari jam berapa sampai jam berapa pak? Jam 2, paling malam jam 8. Perkedel, kesukaan aku kan. Terakhir, mau nambah tapi takut nggak muat. Dan jangan deket-deket dong, tak kelihatan jelek. Pak, ini berapa, Pak? Oh, 30. Sebelahnya berapa, Pak? Kan gue yang terakhir. Yes. Lumpia basah udah coba? Lumpia basah di mana? Ya, itu kan ada moh yang. Oh. Nah, dia jualan di depannya pakai gerobak. Oke, makasih ya. Apa rasanya di plastik? Yo, kalau kayak gini kita enak ikutnya ya. Makan gratis. Gitu dong. Ah. Apa, Bang? Bang. Nah, iya. Ini yang katanya dibilang enak itu lumpia basahnya kata mas-mas yang tadi. Dan aku enggak nyangka ternyata aku di sini punya bisnis di Bogor. Lumpia basah Ria. Ada salju. Kenapa, Wei? Salju. Kan enak. Iya, salju Bogor panas. Kayaknya mau beli juga deh. Lumpia basah yang ini udah terkenal banget di Bogor. Soalnya udah dari turun-temurun gitu loh. Ibu, jualan udah berapa lama, Bu? Udah 45 tahun. Pendiati yang jelas itu di jual kampung luar kan dulu ya. Ya. Cobain yuk, ini emang enggak? Oh, kok enggak? Wah, tante. Aku bukan siapa-siapa. Yang jadi itu ya, gue ya. Boleh. Oh,
berasa di Bandung, ini Bogor. Makanan terakhir, katanya tadi ada yang enak, talus apal gitu, deket sini juga sih, mau ke situ. Ini sini tadi kan kita mau beli ini. Cari talus dulu. Ah, sekalian jalan. Bapak ini berapa, Pak? 8.000, aku mau dong, Pak. Bungkus, Pak. Hah? Iya. Halo? Dra? Dapat tiket konser, nonton. Dari Icon, tau gak lo? Maksudnya lo dapet atau apa? Enggak, kantor dapet. Kita ngirim orang untuk nonton. Serius lo? Yang ngerti. Iya, ngerti Korea kan lo tuh. Tapi lo di mana? Lo vlog di Bogor. Ya. Why? Ya kan harus diambil sekarang. Ya. Lo tolong ambilin lah. Oke, tapi kalau nggak ada di sini yang seharusnya lo langsung ambil tiketnya, lo sampai di Bogor ada yang ngalin lo dari 5 orang. Hah? Berapa orang? 5. Indra, ya ampun, jangan banyak kali. Gue tadi udah ada yang ngalangin gue, tapi cuma 2. Gak ada lagi. Oh, tidak berlaku. Gak berlaku? Tidak berlaku. 5 orang, berarti gue utang 3 orang ya? Enggak dong, utang 5 orang dari sekarang. Eh, jangan dong, Dra. Ini udah mau malam, Dra. Utang 3 lah, utang 3. Utang 3. 3 orang, mau gak lo? Mau. Udah. 3 orang harus ngenalin lo, kalau cewek cipika-cipiki, kalau cowok cium tangan. Cium tangan, cowok. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Halo? Ya, ditutup, men. Ya udah, dia cari. Ah, gimana nih? Sisa 3 orang. Ah, gimana, Dennis? Oh, ini aja nggak ngenalin nih. Ah, seragam. Nggak ada yang pakai. Kesian. 2 orang. Boleh. Kita selfie aja mau enggak? Dadah. Dadah. Thank you ya. Kalian penyelamat aku. Dadah. Kasih aja juga. Iya, dadah. Hati-hati ya. Hati-hati. Satu lagi. Satu cari di mana? Di Perjahat. Gue harus nonton Icon, karena aku pengen lihat B.I. B.I. Kan susah kan? Oh, cinta. Ini kita kemana sih? Sini, sini. Ya, kalau di sini gak ada yang kenalin gue pasti. Come on. Botani. Pencarian satu orang dimulai. Kita ke Botani. Yang banyak anak muda. Ah, Botani. Botani. Ya, kita ke Botani. Semoga. Oke. Okay. Okay. Kalau udah jauh-jauh ke sini terus enggak ada yang kenalin gue sedih sih. Lego. Tuh, lihat deh. Sekolah aja nggak kenalin gue. Sih nggak kenalin. Dia kok lihat-lihat ke gue sih. Ngeliatin tapi kalau nggak negor percuma juga sih. Tunggu deh, ini kayaknya ada yang. Ah, so sweet. Ada yang kotor, men. Mata gue kotor ya. Tuh lihat deh, banyak anak sekolah nih. Dia lari ke depan, nggak ada sendirian gitu ya. Hah? Dia mungkin nggak mau tahu. Dia ke depan, terus balik ke sini. Ini kakak habis yang biasa di vlog kan? Iya. Foto pakai HP lo aja. Halo, hari ini geniusness. Mama, tunggu. Aku punya satu permintaan. Ya. Jadi cowok itu harus cium tangan aku. Sungkem tuh. Sungkem jedat ya. Jedat. Yes. Thank you ya.
paling susah banget kalau udah ngomongin noodles itu aku udah kayak susah deh lepas dari noodles. Aku lagi suka banget sama mie yang ini. Ini enak banget asli. Kayaknya aku pengen kasih giveaway gitu deh ke kalian. Aku mau kasih beberapa makanan yang aku suka ke kalian. Salah satunya samyang. Caranya kalian harus sebutin 3 makanan yang aku makan di video 4 cara PDKT Kriya. Tulis jawabannya di komen, nanti aku pilih di antara kalian siapa yang aku bakal kasih giveaway. Yeay.